sehat ya. Oke, kita bertemu lagi untuk praktek keterampilan ADL. Pada kesempatan kali ini kita akan praktek membuat topron. Bahan yang perlu disiapkan, bahan dan alatnya ya. Yang pertama, jagung popcorn, margarin, wajan atau bisa kalian pakai panci beserta tutupnya, spatula, dan jangan lupa kompor yang sudah ada gasnya. Untuk prakteknya akan dilanjutkan oleh Pak Bun. Terima kasih. Ya, halo anak-anak. Sekarang kita akan mempraktekkan membuat popcorn. Ini popcornnya disiapkan kira-kira satu genggam itu sekitar segini ya, lebih kurang seperti ini. Kemudian margarinnya lebih kurang 2 sampai 2,5 sendok, ditaruh di atas wajan seperti ini. Kurang, ditambahkan lagi ya, sekitar 2 sampai 2,5 sendok. Kemudian kalau margarin sudah dimasukkan di sini, kompor kita nyalakan. Nah, kalau api sudah nyala, agar apinya tidak terlalu besar, kita kecilkan sekitar 45 derajat ke atas. Jadi kita putar ke kanan searah jarum jam sekitar 45 derajat. Ini supaya apinya kecil dan tidak berbahaya untuk kalian yang tunanetra. Sambil didengarkan suara gemericiknya wajan dan suara melelehnya margarin. Untuk melihat margarinnya sudah leleh atau tidak, bisa kita lihat dan kita raba dengan menggunakan spatula seperti ini. Nah, ini masih ada gerindel-gerindelnya dan nanti kita aduk-aduk begini untuk mempercepat dari panasnya margarin dan melelehnya margarin. Ya, kita lihat begini, kita aduk-aduk pelan-pelan. Nah, sambil kita tunggu, ya, sambil kita tunggu sampai margarinnya mendidih. Nah, ini coba kalian rasakan aroma margarin ini dengan indera penciuman kalian ya. Kalau sudah terasa bau margarinnya seperti ini berarti margarin sudah panas nih anak-anak ya. Nah, kita raba sambil kita rasakan aromanya. Kalau sudah menyengat hidung, berarti margarinnya sudah panas ya. Kita masukkan ini, jagungnya. Kita masukkan jagungnya. Nah, ini harus segera-segera, harus cepat-cepat kita tutup sebelum dia meletus. Nah, kita tutup begini. Nah, dengarkan suaranya ya, sampai suaranya seperti orang perang. Dengerin. Sampai tidak ada suaranya, sampai tidak ada suaranya ya, sampai suaranya benar-benar habis. Kalau masih ada suaranya jangan. Nah, kalau ini sudah tidak ada suaranya,
Langkah selanjutnya kita matikan kompornya dulu. Api sudah mati, kita buka. Tuh, sudah jadi. Kamera bisa diarahkan ke kompornya, sudah jadi. Ya. Ini sudah sukses. Ya, sudah sukses. Kemudian tinggal kita ambil dan siap untuk dinikmati. Ya, ini hasilnya sudah jadi seperti ini. Ini rasanya masih rasa tawar, rasa original. Ini nanti bisa ditambahkan dengan pemanis, bisa dengan gula, ditambah rasa stroberi dan lain-lain. Dan anak-anak harus bisa membuat ini agar kita menjadi seorang tunanetra yang mandiri. Demikian, selamat bekerja. Dan jangan lupa, saya tunggu videonya untuk di-share di saya atau di Bulira.